Ikut aku. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 31 Maret malam ini. Dania terlihat bersedih dan bersandar di bahu Yuda saat itu. Mereka berdua sedang membicarakan mengenai Loli yang kini sudah dalam kondisi yang lebih baik. Namun tanpa diduga Romi menghampiri Dania dan tidak suka melihat Dania berdekatan dengan Yuda. Perkelahian pun tidak bisa terhindarkan antara Yuda dan Romi. Kamu pikir kamu bisa lepas dari sini? Rafael terlihat memiliki rencana untuk bisa berdekatan dengan Safira nantinya. Namun Mona dengan kecerdikannya tidak mau kalah dengan Rafael dan akan selalu memantau apa yang akan Rafael lakukan. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Kamu pikir kamu bisa lepas dari pemantauan?